di partai lain, tim datang baru Perseru Serui yang tampil di depan pendukungnya meraih kemenangan besar atas tamunya Madura United. Tampil agresif, Perseru membuka keran gol pada menit ke-24 berkat aksi Alan Aronggir. Menggandakan skor lewat insting tajam Yoksan Aman 13 menit berselang, Perseru menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Melalui gol Okto Maniani jelang masa jeda. Kerjasama Alan dengan Yoksan Aman berujung pada lahirnya gol keempat tubuh tuan rumah. Gol hiburan Madura United yang dicetak Teguh Amiruddin di menit ke-77 menjadikan skor akhir laga ini 4-1 untuk kemenangan Perseru Serui. Bergeser ke Gresik.